Halo, Auto Lovers. Para produsen mobil dalam 2 tahun ke depan akan menggunakan sensor sidik jari untuk membuka dan menyalakan kendaraan guna mencegah pencurian menurut pakar keamanan. Sensor sidik jari sudah biasa digunakan para nasabah bank di Amerika Serikat untuk memeriksa atau mengambil uang. Sedangkan fitur itu sudah digunakan untuk membuka telepon seluler di seluruh dunia. Tapi tunggu dulu Auto Lovers, untuk mendapatkan info terbaru dan menarik lainnya pastikan untuk mengklik tombol subscribe dan like Anda tentunya. Teknologi ini akan digunakan pada mobil dalam 2 hingga 4 tahun, kata Wakil Presiden Synaptic yang berbasis di Silicon Valley, Godfrey Chang, kepada Detroit Free Press dilansir dari USA Today. Mengidentifikasi pengemudi merupakan hal yang revolusioner. Menurut dia, kunci remote yang dipakai saat ini masih memiliki celah yang bisa dimanfaatkan pencuri sehingga perusahaan mobil harus bergerak lebih cepat dengan menggunakan sistem pengamanan tingkat tinggi. Misalnya, pemindaian sidik jari, wajah hingga mata untuk menghidupkan kembali. Sebelum teknologi itu benar-benar tersedia dalam mobil baru, pakar keamanan cyber menyarankan agar pemilik mobil mau mengeluarkan uangnya guna membeli alat keamanan tambahan, misalnya pelindung sinyal pada mobil. Menurutnya, mobil-mobil baru yang dihidupkan tanpa kunci berkat teknologi sinyal FOB tetap bisa dicuri menggunakan perangkat tertentu yang bisa memutar ulang atau merekam sinyal tersebut. Kendati demikian, penggunaan key fob tetap diperlukan di masa mendatang asal dikombinasikan dengan teknologi pemindai sehingga hanya pemilik yang bisa mengoperasikan mobil tersebut. Kita tidak bisa hanya mengandalkan fob, bagusnya menggunakan fob dan sidik jari juga. Teknologi ini membuat mobil lebih aman. Ini akan sangat mirip dengan keamanan bank online. Nah, jika kamu diberi pilihan antara membobol bank atau mobil, pasti kamu lebih memilih membobol bank aja kan? Daripada membobol mobil yang memiliki sistem keamanan yang sama rumitnya. Itu dia mobil baru yang bakal dilengkapi dengan sensor sidik jari versi Autodie. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe di bawah video ini, guys. Like and share video ini ke teman-teman otomaniak Anda. Dan satu lagi, guys, gak ada ruginya untuk mengaktifkan lonceng notifikasi kalian agar bisa mendapatkan video terbaru dari kami. Jangan lupa tinggalkan opini Anda agar kita dapat selalu berbagi informasi yang bermanfaat. Oke, see you on next video.